di tanah air, angin kencang dan gelombang tinggi masih terjadi di perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Gelombang bisa mencapai ketinggian hingga 4 meter dan diprediksi berlangsung hingga beberapa hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Kota Makassar, Sulawesi Selatan memprediksi cuaca buruk di wilayahnya masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Akibat cuaca buruk dan angin kencang, tinggi gelombang laut di Selat Makassar bisa mencapai 4 meter. Selain Selat Makassar, gelombang tinggi air laut juga diprediksi terjadi di perairan Kepulauan Selayar, Sabalana, dan Laut Flores. BMKG juga keluarkan peringatan dini untuk mewaspadai hujan dan angin kencang di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Untuk mencegah korban jiwa, warga pesisir dan nelayan diimbau untuk menghindari aktivitas di laut. Kondisi ini dipicu rendahnya tekanan di Teluk Kapetaria Australia dan pertumbuhan bibit siklon di Indonesia. Berdasarkan dinamika atmosfer yang terjadi di Sulawesi Selatan, terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan, baik itu labilitas udara maupun kondisi iklim sendiri. Nah, kalau kita lihat beberapa hari ke depan sampai dengan tanggal 5, kita prediksi bahwa ada sebagian wilayah di Sulawesi Selatan yang berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat.